Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia serta hidayahnya kepada kita bersama sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan yang penuh berkah ini, yaitu bulan suci Ramadan. Tidak lupa pula selawat serta salam kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puasa Ramadan merupakan salah satu ibadah yang wajib dilaksanakan bagi setiap umat muslim di seluruh dunia. Puasa berasal dari bahasa Arab yaitu shaum yang berarti menahan diri dari segala sesuatu. Dalam konteks puasa Ramadan, kita dianjurkan untuk menahan diri dari segala makan, minum, dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Ada beberapa hal yang dapat kita ketahui bersama mengenai hikmah puasa Ramadan. Yang pertama, dengan adanya puasa Ramadan dapat membantu kita untuk lebih menghargai waktu yang ada serta mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, dengan adanya puasa Ramadan dapat membantu kita untuk lebih mengontrol serta mengendalikan hawa nafsu serta keegoisan yang berada pada diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Yang ketiga, dengan adanya puasa Ramadan dapat membantu kita untuk merasakan bagaimana rasanya hidup kekurangan dan kesulitan. Dengan berpuasa, kita dapat lebih memahami kondisi orang lain atau empati terhadap mereka. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan kita mengenal hikmah serta makna puasa Ramadan dapat membantu kita untuk selalu semangat serta tekun dalam menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.